dan kemudian lebih lagi rencana tour dan selamat sampai di Bali di Indonesia ini. Dan apa yang diharapkan, apa yang kami hidangkan pada hari ini sesungguhnya dapat memuaskan hati dan kulit terasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum itu saya izinkan saya untuk memberi sepatah nasihat kepada anak-anak dan juga menantu saya ini, kepada Syahrinas. Ayah dan ibu sebenarnya telah pun memilih kamu selama 27 tahun, dan ingat apa yang ayah cakap, apa yang ibu cakap, hendaklah kita patuh kepada apa yang kita telah disadarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jadilah anak sebagai ataupun isteri yang salehah, dan jagalah makan minum suami kamu iaitu memandangkan lagi, dan dengan tengah solat itu yang penting, kerana solat itu adalah tiang agama kita. Jadi saya harap sentiasa ayah dan ibu dan juga adik-adik sentiasa berdoa kepada Allah SWT agar kebahagiaan kakak hingga ke akhir jannah. Dan kepada Muhammad Jamadi, semalam tugas ayah sebenarnya telah pun diserahkan kepada Jamadi. Jadi jagalah Kabinas, kalau dia salah tegur, kalau apa saja beri nasihat yang baik-baik. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pada pagi hari ini saya sangat-sangat gembira kerana dapat berjumpa kawan lama saya yang telah pun hampir 30 tahun tak jumpa. Jadi alhamdulillah satu meja saja semua geng saya je dia dapat datang. Jadi alhamdulillah maknanya majlis perkahwinan ini bukan saja dapat menghubungkan dua suara, tetapi dapat menyambung balik silaturahim yang telah pun lama terputus. Jadi sebelum akhir kata, saya ingin mereka ucapkan terima kasih saya kepada semua yang terlibat, kasih kepada ibu dua yang saya yang telah pun memberi tenaga dan juga idea-idea untuk supaya majlis ini dapat jalan dengan lancarnya, dan khusus kepada catering yang telah pun saya pun dapat.